mau dibikin kue bentar lagi. Oh, bentar. Bau banget. Iya. Apalagi egg ini. Terus nah, itu karena arahan dari manajernya kita. Bobo. Oh, gue tidur ya. Bobo. Silau. Oh. Ya, juri kan, Wak. Oke, Pak. Saya mau nanya nih konsepnya gimana, Pak? Nanti aja di rumah ya. Ini look yang pertama, guys. Jadi nanti tuh ada ngedance-ngedance gitu. Ya, jadi kira-kira ini bakalan ini gak, Mak? Stay gak? Oh, stay dong. Staycation. Tadi tuh aku baru latihan, baru lihat juga. Gimana ya? Kamu susah gak latihannya? Susilawati. Susah-susah gampang sih, soalnya gak semua part aku ikut juga. Cuma beberapa doang gitu. Pokoknya tetap nonton terus aktivitas aku hari ini dan kemana-mana karena masih banyak keseruan-keseruan lainnya. Oke. Hujan-hujan gini enaknya. Duduk. Duduk di pelaminan. Look yang kedua. Stylist aku dong. Sini deh, kalian mau lihat ya. Fotografer, stylist, manager, apalagi besok dia borong semua. Ariana Grande. Dulu aku kau pinang-pinang. Kau totit. Kupingnya udah panjang. Ini antingnya keberatan tuh. Keberatan. Soalnya emasnya 5 karat. Lu yang karatan. Yang ini lebih lebar dari yang kanan ya. Iya. Yuk incus yuk. Kita makan dulu. Oke, Pak. Saya mau nanya nih konsepnya gimana, Pak? Nanti aja di rumah ya. Saya masih enggak bisa mikir, Pak. Masih speechless ngeliat kecantikan Bella. Bentar lagi nih dia berubah nih. Obatnya udah habis ya? Udah divaksin belum dia? Jangan lupa. Halo, perkenalkan nama gue Awil. Di sini gue berperan sebagai dokter cinta, vaksin cinta. Jujur sih kalau bagi karakter baru pertama kali ya ngerasain jadi dokter karena pertama banget. Jadi okay. Ya kurang berpengalaman mungkin. Jangan lupa saksikan Bella Nova Vaksin Cinta di YouTube Pelangi Record. Berapa nih? Ini look yang ketiga. Ketiga? Keempat. Keempat. Udah kayak Jenny belum? Yang di pingpong. Jangan lupa saksikan Ucus. Hai, dancer. Kenalin nama aku Susi. Nama aku Ratu. Nama aku Jasmine. Nama aku Marga. Hari ini kita sedang
banget. Walaupun dari pagi sampai sore tapi kita cuma malam ya. Sampai malam. Jangan lupa dengerin lagunya. Anak apa juga bagus nih. Kita tahu nama kayak tadi aja. Ini kan panda ya. Dan kali ini masih sesi ngedance dong. Masih satu look lagi. Last looknya nanti. Sila. Ya kayak juri kan Wak. Oke, kipochi. Neng pasrah. Pandan. Mau dibikin kue bentar lagi. Bau banget. Iya. Apalagi egg ini. Mukanya udah lesu banget. Director. Itu kenapa? ini kelakuan lu, tanggung jawab lu. Gimana hari ini? Alhamdulillah. Lelah ya. Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah yang berarti, enggak masalah selalu ada ya. Semoga lancar semuanya ke depannya juga sukses. Semangat banget. Amin ya Allah, semangatnya mana dong? Ini yang konsepnya gimana Pak? Jadi konsepnya itu sebenarnya gue ngambil gimmick-gimmickan sih. Gimmick-gimmickan ya. Sebagian set gue ngambil dut-dut luar ya. Supaya kesannya itu dangdut itu gak selalu dengan koplo atau yang biasa aja gitu. Terus? Nah itu karena arahan dari manajernya kita. Bubot pengen dangdut itu dikemasnya lebih modern. Iya, benar banget. Jadi rakyat Indonesia semua enggak usah ngelihat yang solo, kita sih ya, bisa. Enggak jangan bersebut merek takut. Ya. Oke. Okay. Jadi konsepnya hari ini kayak Korean style. Ya. Ini bentar lagi korengan ya, Korean style. Oke, thank you buat. Terima kasih banyak buat udah mau disiksa hari ini. Terima kasih, thank you buat my beloved semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pelangi selalu di hati. Slogan baru buat Pelangi. Pelangi selalu di hati.